Aplikasi Kupesan yang dinaungi Dinas Koperasi Kota Bengkulu diluncurkan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Dikatakan Helmi, inovasi seperti itulah yang harus dimunculkan, apalagi pada saat pandemi sekarang. Pada kesempatan itu, Helmi menginginkan semua pihak terkhususnya koperasi untuk tak kehabisan akal atau mati akan inovasi. Ia berkomitmen segala macam kesulitan dapat teratasi. Hal itu disampaikannya pada kegiatan peringatan HUT Koperasi ke-74 di kawasan Pantai Tapak Padri, Rabu 25 Agustus 2021. Disampaikan Helmi, dirinya bangga kepada seluruh pihak yang berlomba-lomba mengeluarkan berbagai inovasi di tengah pandemi. Seperti aplikasi Kupesan tersebut, kita dapat memesan hanya dengan menggunakan handphone. Helmi juga mengatakan, hal tersebut dapat dijadikan peluang bisnis dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis digital. Agar semua itu berjalan dengan lancar, kuncinya ialah kolaborasi dan kerjasama. Tetap semangat. Itu solusi untuk terbebas dalam segala macam pandemi, dalam segala macam kesulitan. Seperti tadi, Kupesan, itu inovatif, kreatif, dan tetap semangat. Dan yang terakhir, kuncinya kolaborasi, ya, kerjasama, saling tolong-menolong, insya Allah kita akan selamat, akan bahagia, sukses dari pandemi yang kita hadapi. Untuk diketahui, sebelumnya Wali Kota Helmi Hasan meresmikan Rumah Edukasi Marine Edu House milik Komunitas Lestari Alam Laut untuk Negeri dari CSR PLN. Setelah itu, Helmi didampingi staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Syapriyandi, staf ahli bidang hukum dan politik Zuliati, PLT Kadis Koperasi dan UMKM Edison, serta beberapa kepala OPD lainnya melakukan pelepasan puluhan tuki atau anak penyu di Pantai Tapak Padri. Usai pelepasan, Helmi juga menyerahkan 600 paket sembako dari sahabat peduli komunitas Bank Sahabat Sampurna dan KSP Sahabat Mitra Sejati untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Sandy Pipiu, Hari TV, melaporkan.